juga selamat kepada P3. Tentunya kontestasi demokrasi ini sudah semakin masuk ke tahapan selanjutnya, dan masyarakat harus mulai disosialisasikan sosok-sosok calon pimpinan ke depan. Untuk ini menurut saya suatu langkah yang baik, tapi harus kita persatu. Betul-betul garis bawahi, jangan sampai memecah belah kita. Justru gagasan-gagasan yang ditampilkan oleh para calon ini bisa mempersatukan kita dan mempercepat pembangunan dan mengacu kepada arah pembangunan yang lebih baik bagi masyarakat kita. Pak Menteri, hari ini rumah Sandiaga Uno membuat rumah pemenangan untuk Ganjar sama Pak Sandi. Bagaimana Pak tanggapannya, Pak? Para relawan, saya mohon untuk bersabar menunggu partai-partai politik ini untuk berembuk dan menyampaikan calon-calon yang akan diusung di bulan Oktober, dan para relawan fokus kepada memberikan layanan kepada masyarakat yang betul-betul membutuhkan ekonomi yang lebih baik lagi ke depan. Tapi belum ada komunikasi, Pak, dengan Pak Ganjar, Pak Sandi. Semuanya harus rukun, akur, teduh, sejuk, dan semuanya dilandasi dengan semangat kita bahwa kontestasi demokrasi kita itu yang mengusung kebersamaan. Kalau hasil komunikasi dengan Pak Ganjar gimana, Pak? Ada komunikasi kemarin, Pak. Ada komunikasi belum, Pak? Siap nggak kalau disandingin sama Pak Ganjar? Belum. Kita sabar dulu, teman-teman. Kita hormati proses, kita jalani tahap-tahap. Pak, kata Pak Sekjen Gerindra, Bapak keluarnya tidak etis. Itu gimana, Pak? Tergiur dengan survei, Pak. Gimana, Pak? Survei dan... saya sudah menemui Pak Sekjen dan Sekjen senior kami. Pak, saya sangat menghormati beliau. Kami jelaskan dengan undang-undang kesehatan tadi akan bisa terus dalam bingkai kebersamaan membangun Indonesia Raya. Tentunya disampaikan oleh Pak Prabowo sebagai masing-masing elemen bangsa yang berjuang bersama untuk NKRI dan pilar kita ke depan sama. Kita ingin Indonesia maju dalam arah pembangunan yang sudah ditentukan pemerintahan Pak Jokowi dan pemerintah-pemerintah sebelumnya. Ini harus kita percepat, itu harapan kita. Dan sudah ketemu Pak Prabowo, Pak? Saya ketemu Pak Sekjen sudah, ketemu Pak Prabowo sudah di hari pertama. Pak, tapi pas hari keluar ini, tetap di Pak. Terima kasih, Pak Menteri. Terima kasih. Saya Tifa Solesa. Saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.